Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara membuat pelaminan sederhana seperti ini. Bahan dan peralatan apa saja yang dipakai agar menghasilkan hasil yang maksimal. Panjang dari pelaminan ini adalah 8 meter dengan tinggi 3,5 meter. Bahan-bahan yang digunakan diantaranya yang pertama, yang bagian putih itu ya, itu adalah ros tisu yang dibuat dari kain-kain tisu. Adapun untuk cara pembuatan ros tisunya, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Terus yang seperti kaca itu adalah papan yang di tempel kaca-kaca kotak ya, jadi dilem caranya. Ukuran dari backdrop kacanya itu 3 meter kali 1 meter. Bahan selanjutnya adalah kembang atau daun ya, daun anggur putih. Itu ditempel di bagian atas dengan cara digantung-gantung atau dikait-kait ya ke rapia. Jadi rapianya itu dibikin 3 baris ke depan. Adapun lebar dari belakang ke depannya itu sekitar 70 cm. Jadi daunnya itu ada sekitar 3 baris ya. 3 jejer ke depan. Dipasang secara zigzag agar terlihat tebal. Di proyek kali ini saya kebagian hanya untuk membuat pelaminan saja guys. Jadi untuk area bagian depan seperti lorong, pot bunga dan lain sebagainya itu dari vendor lain. Jadi nggak tahu kenapa warna dari kain-kainnya terlalu warna-warni guys. Jadi saya kurang suka juga sih. Oke, untuk video berikutnya saya akan bahas bagaimana cara membuat rangka untuk membuat pelaminan seperti ini, karena banyak juga teman-teman dari subscriber kita di sini yang menanyakan apa saja atau bagaimana cara membuat rangka untuk mendirikan pelaminan seperti ini guys. Jadi bagaimana cara membuat rangkanya agar lebih fleksibel, jadi artinya bisa digunakan untuk membuat pelaminan untuk 6 meter, 8 meter, 10 meter, ataupun 15 meter. Jadi panjang dan tingginya itu bisa fleksibel. Kita bahas di video berikutnya ya guys ya. Oke, segitu dulu video dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya, agar kalian mendapatkan notifikasi untuk video-video baru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.